Datuk Khalid Nordin umumkan tu, saya kira ialah mungkin kerana lebih besar selama dah pernah sebutkan. Dia nak kata nak hapuskan PTPTN. Jadi kalau begitu, UNISEL ini dia bawa kajak di Selangor. Jadi mungkin tujuan Menteri Datuk Khalid lah untuk nak menyemak betul-betulkah dia nak hapuskan. Ataupun pelajar ini sendiri berpendapat tak boleh nak dihapus kalau tak ada pinjaman PTPTN, kami tak boleh belajar. Itu tujuannya. Yang lain-lain kolej dan universiti itu tak berbakit. Jadi sebab itu mungkin dia nak tengok betul-betul, cek betul-betul. Kalau akhirnya bahawa pelajar itu memerlukan PTPN, bermakna saranan PAR, Pakatan Pembangkang nak menghapuskan itu adalah suatu perkara yang memang orang kata tak sepatutnya atau tidak mengambil kira kepentingan pelajar. Tapi kerana soal ini soal pelajaran, soal masa depan anak-anak kita, saya percaya Datuk Khalid bijak orangnya, dia boleh menimbang keadaan. Selepas dia berpuas hati bahawa masih ada keperluan, mungkin dia akan timbangkan. Sementara itu dia perlu teliti lah. Dan sekarang dia mesti dia cakap tidak marah dan orang tertunaikan dan tak marah. Kita apa marah ya? Kita masalah dia bukan masalah kita, masalah dia. Karena dia yang pernah suarakan supaya PTPN dihapuskan. Dia lupa bahawa banyak sekolah-sekolah ataupun universiti atau kolej yang ditaja, baik swasta atau kajian ini, pelajar-pelajar datang ke situ ialah kerana ada pinjaman PTPTN. Dia bercakap, dia tak tahu apa yang dia cakap. Sekali bila dia cakap, dah terkena batang hidung sendiri. Nah, baru dia sedar, rupanya aku cakap ni tak betul. Tapi dia tak pernah mengaku tak betul. Kenapa badan siap-siap dah tak beritahu UNISEL yang akan dilakukan? Itu soal PTPTN lah. Dia badan yang itu. Dia tengoklah. Mungkin kajian Selangor kata kami tak nak PTPN, dia nak bagi duit pada semua pelajar-pelajar tu. Dia nak kajilah dulu, takkan dah bagi duit. So katalah, kalau betul Dato' Menteri Besar kata dia tak nak PTPN, jadi dia bagilah pinjaman kepada pelajar-pelajar di UNISEL. Tapi kalau dia kata tak ada, dia nakkan itu, dia kena carilah sumber. Kita PTPN memang kita bagi pada semua. Tak pernah berlaku macam ini. Dan dalam kes Selangor ni lah kerana reaksi ataupun apa yang disebutkan oleh pihak pemimpin pakatan yang mengatakan mereka nak hapuskan. Jadi itu pesannya lah. Tapi apapun, you punya question is very malicious. Soalan tu tak, jangan halus ke situ ya. Saya pergi yang lain-lain, media pun tahu. Soalan tu katakan kenapa dia tangguh. Dia tangguh, dia tak kata dia batal kan. Dia nak peksa dulu. Fair lah. Dia nak peksa dulu, nak tengok pokok tak. Mungkin soal kata tak payah ambil, aku bagi dah, tak payah lah pergi. Dalam dunia ni tak ada semua yang percuma. Bila percuma, ada orang yang akan menanggung. Siapa nak bayar? Kalau PKR kata bagi percuma, siapa nak bayar gaji tu? Siapa nak beli buku? Dari kos, siapa bayar? Adakah mana PKR ada sumber datang daripada langit mana? Mana dia akan gunakan untuk biaya ini supaya rakyat dapat percuma? Ataupun dia kata kalau percuma, maka kita akan naikkan cukai supaya pendidikan semua percuma, yang akan bayar rakyat juga. Jadi bila dia sebut begitu, itu political. Kita dalam kerajaan tak buat sesuatu kalau kita tak timbang betul. Kalau itu semuanya percuma, baguslah. Saya pun setuju. Tapi at the end of the day, siapa bayar kos? Pelajaran itu percuma kan? Gaji guru percuma kan? Buku percuma kan? Alatan sekolah bangunan ini percuma kan? Jadi mesti ada pihak yang membayar. Jadi siapa membayar? Rakyat lah. Jadi kalau semua percuma, rakyat, kerajaan kita tak payah bayar, dia akan cukai rakyat. Oh, pasal sekolah dah kering, saya akan naikkan cukai. Nah, itu tujuan. Kalau tak buat begitu, kerajaan itu akan bankrupt. So dia kena kaji. Kita tak boleh buat cakap macam itu. Semua nak percuma, memang rakyat suka. Saya pun pangkas 100 kali, pangkas semua percuma. Tapi at the end of the day, adakah kerajaan yang bercakap sebegitu ataupun parti yang bercakap sebegitu bertanggungjawab kepada negara atau tidak? Atau dia sengaja nak tarik orang kata sokongan politik tapi tak ambil kira masa depan negara, nak merosakkan negara, nak merosakkan ekonomi negara? Pasal tak ada siapa yang boleh percuma. You tanya saya kalau you bekerja dengan masyarakat, dia kata if you free, but at the end of the day, who's going to pay? Salary, air, makan, minum, siapa nak bayar? Pelajar yang kata pergi sekolah dapat buku free, siapa nak bayar? Makan kat sekolah free, siapa bayar?
free lah kat sekolah, tak boleh sebuah. Yang mana kita boleh tanggung, macam buku kita bagi percuma. Belajar di sekolah pun sudah hampir sebahagian besarnya pun percuma. Tapi kalau semua yang lain percuma, siapa nak bayar? Jadi saya fikir dia mesti bersikap tanggungjawab. It shouldn't be playing too much of politics. Kalau tidak nanti rakyat terkeliru, rakyat mungkin tertarik hati dengan tawaran sebegini yang realitinya ada sesuatu yang boleh merosakkan. Itu dia kena bertanggungjawab.